Assalamualaikum, selamat datang di channel Random Videos. Welcome to CRV Review. Kali ini aku senang banget karena barang yang aku akan review ini adalah salah satu kesayangan aku. Karena aku tuh senang banget ya, yang namanya dipijit gitu. Kalau lagi pegel atau pusing gitu wajib banget harus pijit. Nah, pertama kali aku tahu ada massage pillow ini, aku lihat di story-nya Rachel V-nya. Dia posting massage pillow ini sampai berulang kali, sampai-sampai akhirnya aku terinfluence dan beli juga. Karena kayak kelihatannya enak banget, apalagi ini praktis banget, bisa dibawa kemana-mana gitu. Kegunaannya lumayan banyak nih guys, jadi kalian bisa baca sendiri dan lihat di gambar. Untuk bantalannya ini bisa untuk pijat bagian leher, pinggang, perut, paha, tangan, sampai kaki juga bisa. Tara, seperti biasa nih guys, aku review barang selalu bukan barang baru, tapi kurang lebih memang isinya masih sama seperti ini ya. Semuanya masih aku taruh di dusnya biar nggak kena debu. Yuk kita buka. Pertama-tama kita ambil di sini tentunya bantal pijatnya. Kalian bisa lihat sendiri dari bentuk, warna dan bahannya itu nggak kelihatan barang murah nih guys. Padahal ini cuma 120 ribuan. Lalu ini ada kabelnya, nggak terlalu panjang, sekitar 1 meteran. Nah, ini untuk kita nanti colokan ke soket listrik. Satu lagi, bentuk colokannya seperti ini. Dia untuk kita gunakan pada adaptor daya mobil saat di dalam kendaraan. Kemudian ini kita juga dikasih user manual untuk kita baca lebih jelas lagi terkait how to operate-nya atau safety items dan lain-lain. Oke, sebelum ke cara penggunaannya, aku akan jelasin dulu details dari bantal pijat ini. Bisa kita lihat untuk bahan pinggirannya kayak dari kulit gitu, warna coklat keemasan, bagus banget. Kemudian tombol on off-nya di kiri atas. Nah, di bagian belakang juga bahannya sama kayak bahan kulit gitu, tapi aku nggak tahu juga sih ini kulit asli atau sintetis, melihat harganya juga murah banget ya kan. Untuk covernya bisa kita buka ya guys, karena ada resletingnya seperti ini. Ini memudahkan banget sih untuk teman-teman kalau ingin bersihin atau cuci covernya. Untuk tonjolannya, masing-masing ada 4 di sebelah kiri dan kanan. Untuk perputarannya, dia berlawanan arah gitu guys. Sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Nah, untuk kabel di sini ada lubang kecil di cover belakangnya, jadi kita bisa lepasin dulu. Nah, kalau kalian misalnya udah cuci covernya, bisa langsung dipasang lagi deh. Sekarang kita mulai praktikin aja, kita sambungkan dulu kabelnya. Oh iya, lubang soket listriknya ini kebetulan gak cocok sama ukuran chargernya, jadi aku beli lagi terminal kayak gini. Kalian juga boleh beli terpisah kayak aku, harganya ya sekitar 5.000 atau 10 ribuan. FYI, meskipun tonjolannya memutar dengan kuat, massage pillow ini dilengkapi daya 20 watt, jadi cukup hemat listrik nih teman-teman. Jika tombol on kita tekan untuk yang pertama, dia hanya mode berputar biasa saja seperti ini. Untuk yang kedua kali, dia akan menyala seperti ini, ada mode hangatnya gitu, jadi biar otot lebih rileks. Nah, kalau ditekan ketiga kalinya, baru dia akan berfungsi sebagai tombol off. Sekarang aku praktekkan untuk pijat leher.
Nah, kalau mau pijat di bagian pundak, tinggal kalian atur posisinya aja senyaman mungkin. Massage pillow ini juga bisa kalian gunakan sambil duduk kayak gini untuk pijat di bagian pinggang. Kita coba pakai mode hangatnya agar lebih rileks. Sekarang kita coba pijit tangan. Pijit di tangan sudah, sekarang kita coba di kaki. Ini enak banget guys untuk kalian yang kesehariannya banyak banget moving dari satu tempat ke tempat lain. Untuk kalian yang suka pegel telapak kakinya karena sering pakai high heels, boleh banget digunakan seperti ini. Nah guys, karena bantal pijatnya untuk car and home, aku coba di mobil juga colokannya seperti ini. Di bagian belakang massage pillow ini memang sudah diberikan konektor untuk kita pasangkan di kursi mobil seperti ini. Enak banget guys, kalian yang suka banget massage, menurutku worth it banget karena home massage ini untuk kalian miliki. Dan di masa pandemi ini terbantu banget, gak mesti khawatir lagi mau pijit di tempat relaksasi, kontak langsung dengan orang. Pillow massage ini salah satu solusi dan pastinya anti corona.